Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya di sini untuk memenuhi tugas saya sebagai peserta paralegal, yaitu menjelaskan materi di pertemuan kedua, pada sesi kedua tentang gugatan sederhana wan prestasi. Sebelumnya, wan prestasi ini termasuk dalam hukum perdata. Hukum perdata ini merupakan hukum yang mengatur antara seseorang dengan orang lain atau badan hukum. Nah, hukum perdata ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan yang terakhir ada hukum waris. Nah, hukum perorangan di sini maksudnya yaitu menjadikan manusia sebagai subjek hukum atau seseorang atau badan hukum yang ingin menyelesaikan perkara-perkara perdatanya di pengadilan. Sedangkan hukum keluarga ini merupakan hukum yang mengatur tentang pertalian antara keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Sedangkan untuk hak kekayaan yaitu merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan ini merupakan hak yang absolut, berisi tentang hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif ini berisi hak perorangan yang tadi kan absolut, sekarang yang relatif yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat ditahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Sedangkan untuk hukum waris ini merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya berserta akibat-akibat hukumnya. Nah, terkait wan prestasi ini merupakan adanya pelanggaran terhadap perikatan yang telah dibuat antara seseorang dengan orang lain. Nah, perjanjian atau perikatan itu merupakan hal yang sama, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait pertemuan kedua di sesi kedua ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya materi dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.